Angel, Vikendi, Miramar, dan nanti bakal kita tutup dengan Sanhok dan Enla untuk tim partisipannya. Kita lihat dulu tim partisipannya, teman-teman. Nah, ada Metro TV Lampung. Wow, ada Suara Nusantara, ada Harapan Jaya, ada Sumsel Go, ada Bengkulu Express, ada PWI Dumai, ada 4 BDS, ada Warta Kepri 1, ada siapa lagi putih? Lalu kita punya Serangan Fajar, Kopi Jono Squad, Warta Kepri 2, Suara Nusantara, TSR, SR Win, lalu ada TRB Lampung, Juhai Team, dan yang terakhir ada Komisi 5. Ini adalah ke-16 tim yang bakal bertanding sebanyak 4 match untuk hari ini. Dan tanpa menunggu lama lagi, kita langsung meluncur aja ke match pertama kita, yaitu Irangel. Semangat teman-teman semua yang lagi bertanding, semangat ya untuk para media ini. Dan teman-teman harus berpulang ke Rahmatullah. Kali ini tersisa 2 tim lagi dengan 6 player yang tersisa. Kali ini 3 lawan 3, harusnya sih seimbang ya. Yep. Dia berlindung di balik kotak airdrop. Sepertinya Season masih bertahan aja. Mereka perang dari balik bukit. Min X Blendier di sana harus terkena knockdown saja. Apakah bakal di end sana? Si BMJP9 ini mencoba untuk mengejar teman-temannya yang lain sedang diserbu ya, tapi dia bingung nih. Harus dari mana jalannya? Benar. Nice. 2 berhasil di-knockdown-kan. 1 jump shoot terjadi. Sayang banget, tapi tenang aja, masih ada sayang luka. Luka menjadi harapan terakhir. By one kali ini bakal terjadi. Apakah yang menang dari tim 17 ataukah tim 5? Waduh, ini tim Warta Kepri 1 ternyata dari pakai tim 17. Nice banget, one by one kali ini tersisa untuk saya lupa. Jadi si Season nemplok di dinding. Cica berarti? Si sayang lukanya di bagian atas, jadi nggak dapet visionnya. Jadi si temennya bisa berhasil di revive. Akhirnya bangun deh, 2 lawan 1 nih. 2 lawan 1 betul, ya? Kan? Yes. Waduh, kita lihat aja ya ini. Berani banget untuk turun. Winner chicken dinner. Wow. Keberaniannya pacu dia cengi jempol ya. Dia jump shoot di sana pas lagi nge-revive, dan winner chicken dinner kali ini berhasil mengantongi. Wow, ini banyak bingit. Ada 15 kill. Betul, 14 kayaknya, 7, 3, 15, ya Allah maaf ya. Warta Kepri 1 mendapatkan WWCD di match kedua kita, di mana Suara Nusantara di posisi kedua dengan jumlah kill pointnya juga lumayan ya putih ya, ada 11 kill point. Wow. Dan tim 3 di posisi ketiga itu ada si PWI Dumai yang tadi dapat WWCD di match sebelumnya dengan jumlah kill point ada 5 kill point. Ya nggak jauh-jauh banget lah turunnya ya untuk PWI Dumai ya. PWI Dumai kali ya, kok pakai I. Oke, kita udah selesai untuk match kedua kita. Kita bakal masuk ke arah lobby. Liquid juga harus menyusul, sayang banget. BMJP9 kali ini kita juga masih pantau, mencoba untuk nge-spray, mengambil baginya, bakal masuk ke bagian kiri. Luka Tony di sana kurang ke arah lobby. Pemburu Macete juga harus terkena turun saja. Apakah bakal di-end oleh Bay? Dan di-end aja di Bay, betulan sama si Bay. Lancip kali ini harus terkena turun saja. BMJP9 masih kita coba sama-sama. Oke, ini para tim partisipan langsung buru-buru mengamankan lokasi di dalam safe zone bersama dengan tim 17 yang masih full squad kali ini. Mereka masih lengkap berempat. Tim 17 itu adalah Warta Kepri 1 yang baru saja kita wawancara. Ih, wawancara baru aja kita ngobrol-ngobrol sama kita diam. Pempek di sana langsung digeprek aja. Apakah Pempek pulang ke arah lobby? Belum, masih kena knockdown. Satu pemain tersisa yang masih aktif. Gigi ayam di sana bakal dipus oleh Bay. Kali ini apakah bakal di Bay juga? Dan kena knockdown Masyut. Warta Kepri berhasil winner chicken dinner kedua kalinya. Wow. Poin killnya wah gila sih. Poin killnya banyak banget. Wow, 36 kill point. Hah? 26, sorry. Enggak. Kok banyak kali 36? 26. sorry. Itu 10. Ya. 8 sama 8. 16, 26 kill point. Iya, makanya 36 agak shock gitu kan, gimana gitu konsepnya dia putar terus kan. 26 kill point. Oke. Ini BMJP9 ini siapa? JP9 itu Jovan kalau nggak salah.
yang tadi kita wawancarai Kak Raja Deni itu min X. Oke. Berarti Bayi sama Sayang Luka tuh antara keduanya tadi ya. Ada di kolom komen, ada di kolom komentar diklarifikasi ada siapa-siapa aja nickname-nya. Oke, boleh. Boleh, silakan untuk 26 kilo sejauh ini terbanyak sih selama aku nge-cast ya. Luar biasa dan congratulations artinya kami ucapkan. Tapi kita masih punya ada satu lagi map yang paling menentukan yaitu Sanhok. Nih map yang paling banyak dibenci sama pro player karena banyak yang main ngendok katanya. Yes, siapa yang akan menjadi pemenangnya malam ini? Iya, betul sekali. Dan pemenang dari Digiwan Komedia of Sumatera Season 2 jatuh kepada Selamat. Wow, Warta Kepri 1. Yeay! Dengan 91 poin di mana elimination poinnya 54. Hah? Kenapa kali jarak? Oh, aku pikir bukan dia pemenangnya, aku pikir. Ada 37 plus main point juga untuk Warta Kepri 1 di mana jaraknya cukup jauh ya. Setengahnya ya, Putih ya. Hampir setengahnya di Suara Nusantara di posisi kedua dengan 56 total point dan juara kedua. Ketiga, sorry. Juara ketiganya PWI Dumai dengan 53 total point. Yeay, selamat. Oke, congratulations kami ucapkan kepada Warta Kepri 1 di posisi pertama dan selamat kepada Suara Nusantara di posisi kedua dan juga selamat yang terakhir kepada PWI Dumai. Dan untuk tim-tim lain, tim partisipan yang lain yang belum cukup beruntung, jangan berkecil hati, kita coba lagi di DJ One Cup Media of Sumatera Season 3. Yeay, ini dia ya pemenang kita ya. Selamat teman-teman sekali lagi. Buat teman-teman yang udah komen-komen dan seru-seru di kolom komen juga terima kasih. Ada Mbak Ayu tadi, ada Mbak Hani. Tapi kita lebih akrabnya nyapanya Mbak Ayu. Ada Mbak Hani, terus ada Mas Alif, ada Mas Irfan, tadi juga ada Mas Izar. Wah banyak deh pokoknya di kolom komen, terima kasih banyak yang pantun-pantun. Jangan berkecil hati, kita coba lagi di DJ One Cup Media of Sumatera Season 3. Yeay, ini dia ya pemenang kita ya. Selamat teman-teman sekali lagi. Buat teman-teman yang udah komen-komen dan seru-seru di kolom komen juga terima kasih. Ada Mbak Ayu tadi, ada Mbak Hani. Tapi kita lebih akrabnya nyapanya Mbak Ayu. Ada Mbak Hani, terus ada Mas Alif, ada Mas Irfan, tadi juga ada Mas Izar. Wah banyak deh pokoknya di kolom komen, terima kasih banyak yang pantun-pantun lagi. The best banget, thank you. Oke, dan akhir kata kami ucapkan. Ada yang mau ditanyain langsung sama Kak Raja Deni nih. Kita udah dikasih kesempatan loh bisa ngobrol langsung loh. Aku penasaran banget nih Kak. Ini persiapan apa aja yang dilakuin atau strategi apa yang dipunyai Warta Kepri 1 untuk pertandingan di Match Media of Digiwan Media of Media gimana sih? Digiwan Cup Media of Sumatera. Ya betul sekali. Kan pasti ada strateginya tuh. Iya. Kalau sejauh ini sih kami nggak ada persiapan yang matang, biasa aja sebenarnya. Waduh. Main seperti biasa karena udah sering main kan, main bareng, jadi udah enak. Chemistry-nya itu udah dapet. Udah dapet ya, udah oke banget ya. Tapi boleh dong Kak dikasih tahu di Warta Kepri tuh ada siapa aja sih playernya? Nah, nanti kita boleh sapa-sapa juga mungkin kan. Pasti mereka nonton gitu. Kalau untuk di Warta Kepri ada saya Raja Deni, terus ada Jovan, ada Acul dan ada Oton. Oke. Okay. Ya, silakan diulang Putih. Kak Raja Deni, Jovan, Oton, satu lagi Acul. Aneh-aneh kan namanya kan? Iya, waduh, kayaknya nih cowok-cowok yang lucu juga sih, karena namanya kan menarik. Maco, lucu jangan gitu. Lucu ya ampun. Lucu itu humoris maksudnya. Humoris itu yang banyak dicari sama cewek ya. Betul, aduh. Setuju banget Kak Raja Deni ya, aku padamu ya.
Terus kami tuh pada penasaran nih Kak Raja, apa aja kesulitan? Pasti beda dong di Media Cup yang pertama, season pertama, terus di Media Cup season kedua. Nah, kalian kan udah seru-seruan sebanyak 2 match tadi ya. Itu kesulitannya apa sih? Apakah lebih sulit dari season 1 atau lebih easy peasy kah, atau apa nih kendalanya di season 2 kali ini? Kalau untuk yang di season 2 ini, mungkin player-player yang lain itu udah pada berkembang ya. Enggak lestari gitu aja. Jadi lebih terhitung sulit lah. Lebih terhitung sulit. Nah, untuk di match yang pertama tadi kita itu sedikit blunder karena ya keculik 2 orang. Itu aja sih tadi salahnya. Iya, tapi masih itu kan enak. Kalau Warta Kepri sendiri udah kehilangan 2 player langsung goyang pasti ya performanya ya. Pasti, karena kayak pasti. Waduh kurang lengkap nih gitu. Iya. Powernya juga pasti berkurang. Itu tanda kekompakan dari Warta Kepri 1. Jadi mati 1 yang tiganya agak kepikiran juga iya, gitu pasti, kan. Pasti. Tapi Warta Kepri sendiri dari wilayah mana sih? Oh, kalau Warta Kepri ini kita dari wilayah Anambas, Kepulauan Riau. Oh, halo teman-teman Kepulauan Riau ya, gila nih. Warta Kepri menjadi wakil dari Kepulauan Riau sendiri yang berhasil menjadi pemenang di season 1 dan apakah akan menjadi pemenang bertahan di season 2? Waduh. Amin. Amin dulu ya. Tapi aku penasaran banget nih. Aku kan tahu tuh Anambas nih. Anambasnya agak sulit dijangkau kata Ra. Kayak ke sana tuh cuman ada beberapa penerbangan sama kayak kapal PLN ya kalau enggak salah itu cuman ada beberapa hari dalam seminggu atau beberapa minggu sekali. Dan di sana kan kebetulan susah banget signal tuh. Jadi gimana tuh? Ya, kok bisa selancar ini tuh gimana tuh? Makanya kita ini yang pakai wifi cuma satu orang, jadi udah aman aja nih kalau untuk sekarang. Aduh, yang pastinya di rumah masing-masing kan. Nah iya, karena kita juga ini ya kayak tetap menjaga protokol kesehatan ya. Iya, semoga teman-teman di sana juga tetap sehat sih. Tapi yang pastinya mungkin apa nih? Telkomsel sendiri mungkin bisa support gitu kan ke Warta Kepri ya, itu ya kita kan. Butuhkan. Itu kita butuhkan. Nah, di tenang aja. Nanti ini kita coba kita obrolin lagi ya. Nanti ya di belakang layar ya. Terus dari kalau Warta Kepri sendiri tuh main PUBG tuh udah berapa lama sih emangnya? Dari season berapa sih? Kalau untuk aku pribadi dari season 2 deh. Dari season 2 sih. Season 2, wow lama juga ya. Season 2 dan rata. Iya, dari ada rambut sampai gak ada rambut. Aduh. Jangan gerak banyak-banyak ya. Jangan gerak banyak-banyak ya. Tapi yang pastinya kita mau tanya juga nih sama Kak Raja Deni ya, sebagai perwakilan dari Warta Kepri sendiri. Harapan kalian untuk dunia games ya, khususnya Telkomsel ya, kedepannya nih harapan kalian kepada dunia games dan Telkomsel ini seperti apa gitu terkait dunia e-sport sendiri, karena kan kalian sebagai player gitu ya. Kalau harapan aku sih, kalau pribadi ya, kalau aku pribadi semoga kedepannya DG1 semakin berkembang lah. Amin. Sering-sering bikin turnamen, sering-sering untuk Amin paling serius ya nih. Iya. Sering-sering kasih wadah untuk para player-player e-sport yang ada di daerah-daerah di pelosok-pelosok. Itu kan mereka pada susah mau untuk menunjukkan bakat mereka ke nasional. Jadi sering-seringlah buat di daerah kalau untuk DG1, Telkomsel. Itulah harapan aku sih, enggak ada yang lain lagi. Siap. Siap ya. Biar berkembang juga kan dunia e-sport di ini. Pastinya kita siap support ya Putih ya untuk teman-teman yang ada di wilayah Kepulauan Riau ya, khususnya di mana tadi di Anambas. Anambas ya, dan teman-teman lainnya juga mungkin boleh komen-komen yang seru di kolom komen, Kak aku tuh dari sini loh gitu kan. Kalau Warta Kepri dari sini, aku dari sini loh Kak, aku juga seneng banget loh ada turnamen kayak gini yang mewadahi teman-teman yang ada di daerah-daerah Sumatera khususnya
untuk berkembang sampai nasional. Tapi kata-kata nih aku penasaran banget nih. Karena ini di Jiwan Cup Media of Sumatera. Ini aku pengen banget tahu, tapi kalau misalnya enggak mau dijawab juga enggak apa-apa ya Bang Raja. Kira-kira kesibukannya saat ini apa ya kalau boleh tahu? Karena ini kan media nih. Oh iya, kalau aku sih kerja di kantor media ini kan. Ah, kan berarti. Biasanya nyari berita ya. Biasanya nyari. Kalau siang kerja, kalau malam streaming kok. Wey, gamer juga nih ternyata ya. Waduh. Boleh banget. Instagram Kak Deni di mana? Boleh disebutin? Oh, ya Raja Deni. I-nya 3. Instagram Kakak apa, Kak? Waduh. Kalau Instagram Tara di @taraniarjmd, Putih di @putiaj ya. Iya. Putih aj. Ya. Siap. Kak Raja Deni, kita kasih tahu juga ke teman-teman ya, Instagramnya Kak Raja Deni tuh di @rajadeni, i-nya 3 ya. Raja Deni. Jangan lebih jangan kurang. 3 aja. Kepanjangan 3 aja. Betul. Nah, Kak Raja Deni ini teman-teman streaming juga kalau malam. Nah, gamers nih kayaknya. Mungkin kalian boleh cari curi-curi skill mungkin ya kan dari Warta Capris sehari-harinya gameplaynya seperti apa? Mungkin boleh langsung ke Instagramnya Kak Raja Deni nanti lihat di sana ya Kak Raja Capri itu streamingnya di mana, jam berapa, mungkin boleh langsung dilihat. Nah Putih, sebelum kita selesai ngobrol kita mau foto dulu ya. Iya foto kah? Iya, waduh kapan lagi kan foto sama pemenang ya kan. Aduh, kami juga tua sih. Oke, kita foto dulu ya untuk dokumentasi ya. 3, 2, 1. Iya, sekali lagi mungkin nih.